Sam. Slow ya. Oh no, ya. Oh no, gede-gede semua lagi. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe-nya gratis. Halo guys, ketemu lagi di channel Haipa Kiting. Guys, hari ini Haipa mau jalan-jalan bareng Apik. Gibran. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Teteh Hulwa. Hari ini kita mau ke mana, Gibran? Mau ke villa mana, Gibran? Nggak tahu. Kita mau ke Villa Dayak, guys, di daerah Curug Pangeran. Kakinya harus kuat karena kita mau mendaki. Nanti turunnya lumayan jauh karena. Tapi nanti pulang nyampe villa pijitin ya. Waduh, ada Gibran. Saya sudah ada di sini. Tonton terus keseruan kami di Curug Pangeran. Kita kemana nih? Udah, kiri kanan. Jalan Curug. Curug mau Pak? Curug mau Pak ya? Nice Pak ya? Yo sama-sama. Aman ya. Curug Pangeran men, padat, macet-macet, luar biasa, ditanjakan macet men, luar biasa macetnya. Kiri dulu. Ah, mana hai Pak? Masya Allah, guys, jantungnya Haipa mau putus katanya. Haipa jantungnya mau copot. Gimana abang? Masya Allah, sepi. Alhamdulillah, kita udah sampai di villa dekat Curug Pangeran. Ini penampakan villa kita yang dari apa namanya kayu, rumah panggung gitu bentuknya. Jadi di sini rata-rata villa-villanya itu rumah-rumah panggung seperti di belakang sana tuh kayak gitu tuh. Tapi keren juga. Juga ada di sana tuh yang lagi dibuat. Nah.
view-nya luar biasa, mantap sekali. Jadi kita mau main air di bawah ini. Di bawah itu ada sungai. Sungai dan bisa juga pakai buat berenang. Nah, anak-anak udah pada berenang sana tuh. Anak-anak udah pada rame pada berenang sana. Hiburan keluarga High Packeting di Curug Pangeran. Ini kita lagi mau mendirikan tenda. Ya, ini ada Bos Hakim lagi masang tenda. Cuma nggak tahu dia bisa apa kagak. Kedokeran aja dah. Ini biasa camping terima jadi. Nyampe tenda udah berdiri. Sekarang dia masang sendiri. Coba kita lihat kemampuannya sampai mana. Nah, lu biasa ngelas besi lu, nyambung-nyambung tenda lu. Ini tukang ngelas semua ini. Lihat aja tuh tangannya tuh, jempol semua. Kita lihat coba, mereka berhasil kah? Ada 3 tenda mau didirikan ini. Ini satu aja dari tadi belum kelar-kelar ini. A few moments later. Tenda kedua sedang proses pemasangan. Tenda pertama berhasil didirikan. Ke bawah sungai. 4 anak-anak pada mandi di sungai. Di sini juga ada kemah-kemah pinggir sungai. Nah, di sini ada kemah pinggir sungai itu. Jadi dia di sini penginapannya ada yang bentuknya kemah. Ada yang bentuknya juga langsung villa sana gitu. Penampakan dari depan tendanya seperti ini. Glam cam Riverside. Ini tenda sudah disiapkan. Nah, kalau di atasnya itu bentuknya rumah-rumah panggung. Di atasnya bentuk rumah-rumah panggung. Nah, di sini bendungannya. Jadi dibuat bendungan buat anak-anak main air. Tete. Hai, Pak. Ini ada Tasya. Halo. Tasya lagi mandi. Ono ada mana dia? Si cawapres, mana cawapres? Ah, itu cawapres Prabowo, Gibran. Gibran lagi langsung mandi, dia kedinginan. Mereka main air dari tadi, dari sampai langsung main air. Nah, di belakang sana tuh indah juga tuh tempatnya tuh. Apik. Wah, ada si Apik, kamu kok kedinginan? Aku udah. Bocah. Mari. Kamu lagi ngapain? Benteng. Wah, udah cuacanya udah mulai hujan, guys. Nah, di sana tuh bagus. Udah mulai hujan. Hujan, guys. Ayo kita naik hujan. Main hujan-hujanan? Hah? Iya.
Aku ternyata udah turun hujan, guys. Ayo kita naik ke atas, guys. Ayo, hujan. Ayo, hujan, naik. Ayo, udah pada kedinginan juga. Ayo, Tasya. Apik. Ayo, naik. Pari, oh, Pari udah merengket. Ayo. Tunggu sejarah, usut. Si Gibran. Ada si Gibran, adanya sendiri, dia bagel pakai. Ayo sini Apik, udah tinggal Erin. Ayo tuh, udah hujan. Bos Ajis Bandar Kambing. Nah, ini ada Bos Hakim. Bos Tralis nih. Satu orang satu kamar. Satu orang apa satu pasang. Ini ada yang lagi ngutak-ngutak. Ah, belum bisa juga, Bang. Aduh, ini udah artis udah pengen nyanyi ini. Kalau kayaknya belum bisa ini. Hello guys. Nah, siang-siang ini menjelang sore kita mau ke Curug Pangeran. Hai Fa. Nah, hai Pak Kiting, semangat banget, guys. Kita mau ke Curug Pangeran main air. Dingin sih sebenarnya. Gimana ya?